mengawali tahun 2023 Persekutuan Kaum Bapa Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, Sion Klawasi melaksanakan kebaktian penyegaran iman dalam bentuk KKR, di mana lewat firman yang dibawakan dapat menyegarkan dan menguatkan iman kaum bapa untuk dapat membangun hubungan yang baik di tengah keluarga dan lingkungan sekitar. Penjabat Wali Kota Sorong, Syorsya Rangga, yang turut hadir dalam kebaktian penyegaran iman, memberikan apresiasi bagi kaum bapa GKI yang begitu solid dalam melaksanakan kegiatan pelayanan seperti ini. Kedepan diharapkan PKB juga dapat berkolaborasi bersama pemerintah lewat berbagai aksi, salah satunya peduli lingkungan dengan aksi bersih-bersih pada sejumlah median jalan nasional di Sorong sebagai ibu kota provinsi Papua Barat Daya. Penjabat Wali Kota Sorong juga berharap agar seluruh masyarakat bersama-sama mendoakan Kota Sorong agar seluruh masyarakat dapat sejahtera dengan menjaga keamanan dan kebersihan, sehingga Kota Sorong menjadi kota yang beriman, bersih, indah, aman, dan nyaman. Warga Kota Sorong, untuk mari kita berdoa untuk Kota Sorong. Kita berdoa untuk kesejahteraan di kota. Kalau Kota Sorong sejahtera, maka kita juga akan sejahtera. Nah, oleh sebabnya itu tetap kita menjaga keamanan, menjaga kebersihan, jadikan Sorong sebagai kota beriman, kota yang bersih, indah, aman, dan nyaman. Harus juga punya kontribusi untuk Kota Sorong ini dalam bentuk aksi bersih-bersih. Jadi saya minta untuk nanti mulai PKB perlingkungan, mulai bersihkan trotoar di sepanjang ini dalam bentuk aksi sebenarnya, supaya rumput-rumput yang tinggi, ya mari kita babat bersih-bersih. Tim Liputan, Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya.